Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk rekan-rekan, kawan-kawan, sehat selalu di sana dan selalu sukses. Oke, di kali ini kita akan unboxing serta nanti akan review. Nah, di sini ada paketan kita beli online. Ini isinya seal puli depan. Punyaan motor Honda Ginyu ataupun punyaan Honda Beat New yang LED atau Bideluk kalau orang yang menyebutkan yang LED itu loh, yang sekarang 2020-2021 itu. Untuk seal puli depannya dia khusus bro, tidak bisa pakai punya pit injeksi stator kasar ataupun halus di generasi sebelumnya. Dia sealnya lebih kecil ya, Honda Ginyu seri K0C, kemudian Bideluk atau Beat New 2020-2021. Oke, agak sulit tempat kita untuk nyarinya, maka kita cari online untuk stok. Oke, langsung saja kita akan unboxing, kita buka isinya seperti apa dan bentuknya koyo apa toh. Kita bukanya dulu. Kita unboxing. Karena sering ini rembes ya, rembes ataupun rusak ya. Kalau sudah dia rembes, olinya itu bisa habis yang di mesinnya, kalau habis dia ngecim motornya. Oke. Nah, kalau olinya dia rembes, melumasin ke bagian bibel, basahi bibel, basahi puli-pulinya, motornya pun akan licin. Jadi kurang respon ya. Oke. Bentuknya seperti ini dengan seri part K0C. Kode part seal puli depannya oil seal dengan ukuran 19,5 kali 31,5 kali 6. Ini untuk diameternya. Dia berseri K0C, bisa dipakai di Honda Ginyu ataupun di Bideluk Beat New LED 2020 ke atas. Oke, kita ambil satu sampel, kita buka. Ini 1 2 3, kita beli 3 biji. Oke. Kita bukanya. Oke. Ini khusus, bro. Itu. Ini bukan seal magnet ya, bukan seal magnet, tapi seal as puli depan. Di bagian CVT, bagian V-belt, di bagian daerah rumah puli. Ukurannya di sini sama persis dengan ukuran yang ada di label bungkus ini. Oke, dia lebih kecil untuk diameternya. Diameter dalamnya pun kecil, diameter luarnya kecil. Kalau generasi sebelumnya kan besar itu. Dari Beat Kasar, KZL, kemudian Scoopy, kemudian K44 itu kan besar-besar. Vario yang tipe lama itu besar-besar. Ini khusus kecil. Oke, seperti ini untuk seal as puli depan punyaan motor yang kita bahas tadi. Oke, gitu saja untuk unboxing serta review untuk perbedaannya dan bentuknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.